Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Begum Vlog. Oke, di video kali ini saya sedang berada di Pasar Gadong. Jadi hari ini saya mau ajak teman-teman untuk melihat Pasar Gadong. Oke, simak aja videonya. Oke, yang belum subscribe silahkan aja subscribe, like, comment, share video ini ke media teman-teman biar channel ini tambah maju dan berkembang. Oke, di video kali ini saya sedang berada di Gadong, yaitu Pasar Ikan Gadong. Kalau nggak salah, ini adalah salah satu pasar ikan terbesar di Brunei Darussalam. Jadi kalau saya salah, silakan teman-teman koreksi di kolom komentar ya. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam, kita mau lihat kayak gimana. Jangan di skip video ini ya, langsung aja kita lihat kayak gimana. Wah, ini lagi nyiram, ini banyak ikan. Banyak ikan hitam. Nah, ini buat teman-teman yang mau beli ikan, silakan aja datang di pasar ikan. Ini banyak. Oh, kita keliling-keliling aja dulu. Kita lihat-lihat dalam kayak gimana. Ini ikannya besar, loh. Ya, ini belum terlalu rame, biasanya itu pagi baru rame. Wah, ini panjang, ini kenapa ya? Ini yang sebelah sini kosong. Wah, ini ikan tuna nih. Orangnya lagi nyiram. Banyak yang kosong. Biasanya pagi itu ramai. Kita lihat. Tidak. Wah, ini crab. Crab. Ada ke sebelah sana. Ya, seperti yang teman-teman lihat di sini banyak yang kosong ya, soalnya ini sudah siang tadi saya jalan ke pasar. Jadi ya situasinya kayak gini. Ya, ini banyak yang kosong soalnya biasanya kalau di Pasar Gadong ini rame pagi, biasanya rame. Kalau sudah siang dalam pukul 3 kayak gini agak sepi. Nah, di sini apa namanya, ini crab yang hitam itu, yang tahu teman-teman komen aja ya di kolom komentar. Ini yang hitam ini mahal ini. Saya cuma masuk ke pasar, cuma lihat, bikin konten, bikin video saja. Saya nggak ada duit, soalnya belum gajian, jadi nggak berani nawar. Nah, ini sudah di pintu keluar, kita mau keluar. Nah, yang di depan kita ini adalah pasar malam, tapi saya datangnya siang, sekitar pukul jam 3 kurang lebihnya tadi. Jadi di sini kita mau lihat-lihat saja ya teman-teman yang sering datang sini. Kalau malam silahkan aja tulis di kolom komentar ya. Oke, buat teman-teman dimanapun kalian berada, jangan lupa klik subscribe, like, dan komen ya.
share video ini ke media teman-teman kalian biar channel ini tambah maju dan berkembang, dan semoga channel ini bisa bermanfaat buat orang lain. Nah, di sini sekarang kita sudah ada di dalam, dan seperti yang kita lihat ya, di sini banyak yang kosong soalnya datangnya siang pukul 3, jadi banyak yang kosong. Tapi kalau yang ini yang pasar malam, nanti malam ini pasti ramai nih. Yang jualan banyak kalau malam, kalau siang pagi itu ya sedikit soalnya ini bukan pasar siang. Ini adalah pasar malam di Brunei Darussalam yang berada di Gadong, berdekatan dengan Mall Gadong, yaitu The Mall ya, The Mall Gadong. Nah, di sini banyak ikan yang dibakar dan mejanya juga banyak yang kosong. Jadi untuk hari ini ya siang kita datang jadi nggak rame lah. Kalau malam mungkin ya pasti rame, tapi biasanya kalau malam Minggu, malam Sabtu itu biasanya sangat rame ya di pasar malam ini, soalnya khusus untuk malam. Apalagi kalau musim buah, yaitu buah durian atau segala macam buah, pasti rame di sini. Soalnya ini bukanya malam. Jadi teman-teman yang ada di Brunei Darussalam yang sering datang ke sini berbelanja sama majikan, sama bosnya, jadi silahkan aja yang nonton video ini tulis di kolom komentar ya. Jika ada pertanyaan seputar Brunei, tulis aja di kolom komentar. Jangan malu-malu, karena kalau kita malu sesat di jalan. Nah, ini sudah saya mau pusing atau round atau mau balik lagi keluar. Soalnya di sini saya nggak ada duit, belum gajian, jadi saya nggak berani nawar, nggak berani nanya. Jadi saya hanya bikin video atau bikin konten saja. Insya Allah nanti kalau sudah ada duit kita balik ke sini, kita nawar, nanti kita beli insya Allah nanti untuk ke belakangnya. Untuk sekarang ya kita nggak berani ngapa-ngapain ya, nanya pun nggak berani, apalagi nawar, soalnya duit nggak ada. Jadi ya kita lihat-lihat saja sambil keliling. Soalnya di sini ini banyak yang kosong, soalnya insyaallah jam 3 siang. Ya seperti yang teman-teman lihat, inilah situasi pasar malam di Brunei Darussalam. Kalau nggak salah ini cuma satu pasar malam di Brunei Darussalam yang berada di Gadong. Nah, ini sudah kita mau keluar, sudah di pintu keluar, jadi kita mau keluar ya. Nah, ini sudah apa namanya, mau keluar, dan ini saya mau ke tempat apa namanya itu, tempat duduk di pinggir sungai, dan tempatnya itu sangat bagus, jadi cocok buat kita kalau rehat. Nah, di sini sudah tersedia toilet laki-laki dan perempuan. Nah, ini sudah berada di tempat beristirahat atau dekat sama apa namanya, santren, kalau di kita santren ya, apa yang tahu aja tulis di kolom komentar. Kalau bahasa saya santren. Jadi teman-teman yang tahu tulis saja di kolom komentar ya, dan teman-teman yang sering nongkrong di sini itu silahkan tulis di kolom komentar. Soalnya kalau ini tempat nongkrong, ini tempatnya bagus tapi jarang orang yang nongkrong di sini. Nah, seperti inilah situasinya tempat ini. Jadi kalau teman-teman mau sholat, di sini sudah tersedia musola ya. Kalau di sini musola, ya iya musola. Jadi teman-teman nggak perlu pusing, nggak perlu cemas yang beragama Islam. Jadi di sini sudah tersedia masjid, musola, santren, tinggal kita sholat dan nggak ada yang ngelarang ya. Di tempat perbelanjaan dimanapun itu selalu tersedia tempat-tempat seperti ini, tempat duduk, tempat sholat, jadi nggak perlu khawatir ya teman-teman. Nah, di sini kita lanjut aja ke pinggir sungai ya. Kita mau lihat sungai. Nah, yang depan
yang agak tinggi bangunannya, itu namanya The Mall campuran sama Hotel Rizkun. Nah, seperti yang teman-teman lihat, ini adalah sungai. Jadi kalau kalian tidak mau beli ikan, tinggal mancing aja di sini. Dan itu ada perahunya, dan yang di belakang itu adalah Mall Gadong, The Mall, yaitu mall terbesar di Brunei Darussalam. Jadi bagi teman-teman yang nggak mau beli ikan, tinggal mancing di sini. Ini sungainya. Mau pancing buaya ada, ikan ada, ikannya di sini banyak. Tapi kalau tadi saya datang langsung masuk ikannya. Jadi ikannya juga besar-besar. Jadi kalau teman-teman juga capek, jalan, di sini sudah disediain tempat duduk. Nah, di sini plus atapnya, sini. Ini atapnya luas ini, bagus banyak juga. Nah, kayak gini. Nah, jadi kalau teman-teman capek jalan-jalan sama pacarnya atau baru habis mancing, di sini boleh kita beristirahat. Dan bagi yang mau sholat, tempatnya juga ada, bagus, sudah disediakan di pasar. Nah, ini kalau kita duduk, mantap kan. Nah, kalau kita capek-capek boleh duduk, enak. Ini panas sekitar jam 3, panasnya minta ampun. Jadi tadi saya masuk ke pasar ikan sama pasar malam, tapi pasar malamnya masih sepi, belum banyak lah orang yang jual. Biasanya kalau malam itu rame. Dan ini tempat sholat yang ini. Jadi kalau teman-teman mau sholat habis jalan-jalan, habis mancing, bisa di sini. Suara pesawat. Nah, di belakang saya itu adalah pasar malam Brunei. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Semoga videonya bisa bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa klik subscribe, like, comment, dan share video ini ke media teman-teman kalian, biar channel ini tambah maju dan berkembang. Oke, jika teman-teman ada pertanyaan, silakan aja tulis di kolom komentar. Kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.